لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di tengah malam ini kita bisa bergadang di malam Ahad pertama bulan Rajab. Malam Ahad pertama bulan Rajab dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sakit jadi sehat. Amin. Yang sehat awet sehatnya terus. Amin. Dan panjang umur semuanya dalam ketaatan kebahagiaan. Dan semoga kelak kita bisa semua meninggal dengan husnil khatimah. Amin Allahumma. Amin. Hadirin, malam ini saya akan bicara tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah hikmah kenapa Rasul di Isra dan Mi'rajkan. Jadi kita kalau mau bahas semua gak mungkin bisa. Tapi ya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi saya khususnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, baik yang mengikuti live saat ini maupun yang mengikuti tayangan ulangnya sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Sebelum Rasul di Isra dan Mi'rajkan, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, jadi judulnya Kanjeng Nabi SAW itu tidak tiba-tiba jadi Rasul. Beliau jadi Nabi dulu baru jadi Rasul. Nah, kapan beliau jadi Nabi? Ana Nabi wa Adamun jalilun fiti natih. Aku sudah jadi Nabi, sedangkan Nabi Adam itu alaihissalam masih berupa adonan tanah. Jadi Nabi Adam belum ditiupkan roh ke dalam jasadnya, jasadnya belum jadi sempurna. Baginda Muhammad SAW sudah jadi Nabi, meskipun belum dilahirkan ke alam dunia. Karena itulah para ulama mengatakan bahwasannya Rasulullah adalah Abul Bashar Al-Hakiki. Bapaknya seluruh manusia yang hakiki adalah baginda Muhammad SAW. Sehingga beliau dijuluki Abul Arwah, bapaknya ruh. Sebab semua ruh dan seluruh alam itu diciptakan asalnya adalah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada usia 40 tahun Rasulullah jadi Rasul, bukan usia 12 tahun. Jadi Rasul bukan usia 17 tahun. Jadi Rasul bukan usia 20 tahun. Rasul itu beda dengan Nabi. Kalau Nabi memang diangkat jadi Nabi, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Tapi kalau udah judulnya dari Rasul, maka punya kewajiban menyampaikan kepada siapapun, khusus untuk Rasul-Rasul terdahulu, hanya kepada umatnya di mana dia tinggal, beliau tinggal. Tapi kalau baginda Muhammad SAW punya kewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh manusia yang hidup di alam dunia dan jin termasuk di dalamnya. Kapan Rasul jadi Rasul? Rasul diangkat jadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Pertanyaan saya,
sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Rasul itu udah hebat atau belum hebat? Sudah hebat atau belum hebat? Sudah hebat. Rasulullah jadi sebelum jadi Rasul itu udah Nabi. Dan di alam dunia, di kalangan masyarakat Mekah, bahkan sampai keluar dari Mekah, Rasulullah manusia yang luar biasa. Umur 12 tahun Rasulullah itu udah ahli berdagang. Bahkan partner-partner dagang di luar negeri mengakui kehebatan beliau dalam berdagang. Makanya sampai-sampai Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mempersunting Nabi Muhammad SAW. Rasul itu dilamar dulu oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha karena melihat kepiawaian Rasul dalam berdagang, kejujuran Rasul, kehebatan Rasul, kesantunan Rasul, kemuliaan Rasul, ilmu Rasul dan lain sebagainya, maka diambillah Rasul menjadi pilihan hidupnya. Diambillah Rasul menjadi pilihan hidupnya. Masyarakat Arab mengatakan huwal amir. Oh, itu anak muda itu namanya Muhammad SAW, dia al-amin. Maka julukan al-amin itu lebih dikenal daripada nama Nabi Muhammad SAW. Siapa itu al-amin? Siapa itu al-amin? Maka ketika Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya semula, ketika terjadi kebakaran di Ka'bah. Jangan dikatakan Ka'bah gak bisa terbakar. Ka'bah itu ya makhluk. Ka'bah itu benda. Ka'bah itu mulia bukan karena temboknya. Ka'bah itu mulia bukan karena batunya. Ka'bah itu mulia karena Allah mengatakan Ka'bah itu mulia. Tetapi bukan berarti sesuatu yang mulia tidak bisa terbakar. Bukan berarti sesuatu yang mulia tidak bisa rusak. Bukan berarti sesuatu yang mulia tidak bisa hancur. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia, beliau pun harus mengalami yang namanya kematian. Beliau pun meninggal dunia. Beliau tidak hidup abadi di alam dunia ini. Beliau harus pindah ke alam sana. Rasulullah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling kuat. Tapi Rasul pun dalam peperangan wajahnya terkena panah sehingga gigi Rasul patah dan tubuhnya berlumuran darah. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling kuat. Ketika Mi'raj beliau tembus alam semesta, tidak sedikit pun tubuhnya tergores. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika beliau pergi ke Taif dilempari dengan batu, maka wajah Rasul, kaki Rasul pun berlumuran dengan darah. Bukan berarti sesuatu yang mulia tidak bisa mengalami kerusakan. Bukan berarti sesuatu yang mulia tidak bisa mengalami kerusakan. Tetapi rusaknya, hancurnya tidak akan mengurangi kemuliaan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau berdarah-darah, beliau tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ka'bah itu terbakar, Ka'bah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya ada di dalam kata-kata Allah, itu mulia. Itu mulia. Hajar Aswad jatuh, mau dipindah, hampir saling bunuh tuh masyarakat Arab waktu itu, para pembesarnya masing-masing bilang, saya ini yang pantas, dan masing-masing punya gaung, masing-masing punya pendukung, masing-masing punya geng, masing-masing punya pengikut, masing-masing orang-orang yang kuat. Mereka mengatakan saya yang berhak. Ketika mereka ricuh seperti itu, maka mereka pun sepakat, kalau begitu jangan kita yang mengangkat, biar orang lain. Maka yang dipilih bukan para pembesar. Para pembesar menyerah, kalau kita teruskan kita akan saling bunuh, kita akan saling bantai, kita ambil acak saja, pokoknya siapapun yang angkat asal bukan kamu, jangan bukan kamu juga, yang penting bukan kamu. Masing-masing mengatakan bukan kamu dan bukan kamu. Lantas siapa? Kalau bukan kita, ya udah biar adil, pokoknya orang pertama yang masuk Masjidil Haram dari pintu itu biar dia yang mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sepakat, karena tidak mungkin ada rencana sebelumnya. Subhanallah, yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serentak pembesar-pembesar Quraisy mengatakan itu Muhammad, tidak, tetapi mereka mengatakan huwal amin. Itulah manusia yang dapat
dipercaya, pantas beliau yang mengangkat. Maka Rasul pun mengangkat Hajar Aswad dengan cara yang cantik. Beliau gelar selendang beliau, kemudian beliau angkat Hajar Aswad ke tengah-tengah selendang. Kemudian beliau katakan kepada seluruh pembesar Mekah, wahai para kepala suku, silahkan masing-masing pegang tepi daripada selendang ini. Yuk kita angkat bersama-sama. Diangkatlah bersama-sama, saat masing-masing merasa mulia. Tidak ada yang merasa disingkirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kepiawaiannya, justru Rasul bisa mempersatukan manusia yang akan saling membunuh, manusia yang akan saling membantai. Begitu sampai di tempatnya, Rasul pun mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, letaknya persis seperti aslinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Coba lihat, belum jadi Rasul udah diangkui pemimpin orang Arab, pemimpin kepala suku yang ada di Arab, pemimpin yang sejati. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu beliau jadi Rasul, beliau punya tugas menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang banyak, menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh tokoh-tokoh Quraisy, menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh kepala-kepala suku. Apakah beliau kemudian lari? Apakah beliau bersembunyi? Apakah beliau mengatakan, cukup, aku sudah mulia, aku tidak ingin terhina, aku tidak ingin tersingkirkan? Tidak, itu yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah di atas segala-galanya, meskipun terhina di muka bumi dalam pandangan manusia, tetapi pandangan Allah yang memuliakan tidak jadi pengaruh bagi siapapun. Walaupun dihina, dicaci, dimaki, dihinakan siapapun, Allah mengatakan beliau mulia, maka beliau akan mulia selama-lamanya. Dan hanya itu yang dicari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasul mengiklankan bahwasanya aku adalah Rasul Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku adalah Rasul Allah, hasilnya apa? Satu, dibilang gila. Apalagi yang tadinya al-amin, 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 yang tadinya dialulukan, ini yang bisa dipercaya, ini yang hebat, ini yang luar biasa, yang tadinya memuji, yang tadinya menyanjung, yang tadinya membela, yang tadinya berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasul mengatakan, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, langsung menjadi orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Sewaktu kecil Rasul diboncengkan kemana-mana oleh Abu Lahab dengan bangga, ini keponakanku, dengan bangga. Tapi begitu Rasulullah mengiklankan, saksikan, tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, maka Abu Lahab sangat menentang Nabi beserta istrinya, sampai turun tabat yada Abi Lahab. Kemudian siapa lagi? Coba kita lihat orang-orang di sekitar Rasulullah SAW, bahkan sampai pada ujungnya mereka bersepakat, bersekongkol nih, kepala suku, bunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 tahun Rasul beserta sahabat-sahabat yang mulia, beserta Sayyidah Khadijah, 3 tahun diboikot. Diboikot 3 tahun. Bayangkan rasanya bagaimana ya? Diboikot oleh sahabat, diboikot oleh keluarga, diboikot oleh teman, 3 tahun. Tidak ada yang mau menyapa, tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang mau ngasih makan. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, manusia yang mendapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, sampaikan kepada Khadijah, Allah titip salam untuknya. Allah as-salam menitipkan salamnya untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Khadijah 3 tahun sampai makan rumputan untuk mengisi perutnya. Berani menghadapi yang namanya perlawanan orang-orang yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafu lawmata la'im, tidak takut cacian siapapun, karena yang dia cari adalah bukan pujian manusia, yang dia cari adalah pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya ya otomatis Sayyidah Khadijah akhirnya toh meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, Rasul pun dihimpit, dihajar habis-habisan.
Ketika Rasul sampai pada titik yang sangat dihinakan oleh manusia, di Taif Rasul pergi di bawah pohon berdoa. Turun malaikat dari langit, malaikat dari gunung, semua pengen bela Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan gak usah, gak usah. Rasul katakan tidak usah. Beliau terima penghinaan, cacian, sakit itu diterima tanpa membalas dendam sedikit pun kepada siapapun yang menyakitinya. Hasilnya setelah itu apa? Hasilnya setelah itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan sama Allah. Kalau di muka bumi kamu dicaci, dimaki, dihina, nih loh, saya akan tunjukkan kepadamu hakikatmu yang sebetulnya. Maka dibawa Rasul sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan para nabi satu demi satu menyambut beliau, ditunjukkan di dunia ini sebelum ke alam akhirat. Di muka bumi ini makanya diisrokan dulu, enggak langsung dimi'rajkan. Diisrokan di Masjidil Aqsa, dikumpulkan arwah anbiya wal mursalin min kibalil Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Isa, dikumpulkan semua rohnya di Masjidil Aqsa. Wajib datang, wajib hadir, wajib sholat bareng bersama Nabi Muhammad SAW dan Rasul yang jadi imamnya. Sebelum saya lanjutkan, ini tadi kan saya lagi cerita ya. Terus maksud saya bagaimana? Anda pengen jadi orang yang dimuliakan atau dihinakan? Konteksnya Allah ya. Pengen jadi manusia yang dimuliakan Allah atau dihinakan Allah? Pengen manusia yang dimuliakan Allah atau dihinakan Allah? Dimuliakan Allah. Syarat nomor satu, harus siap dihinakan manusia. Siapa yang belum dihina, dicaci, dimaki, diinjak-injak, dipukulin, ditendang, diusir, dikucilkan, tidak mungkin derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terhadap kekasih yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah, makhluk yang paling seluruh manusia disuruh mengagungkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memperlakukan takdirnya. Rasul giginya pecah, Rasul berdarah, Rasul dilempari, Rasul dibilang gila, Rasul dibilang pengadu domba, Rasul dibilang tukang sihir, Rasul dibilang macam-macam. Berlaku tidak pada Rasulullah? Kalau itu berlaku pada Rasulullah, kemudian Anda tidak mau berlaku itu pada diri Anda, jangan jadi umatnya Rasul, cari nabi yang lain. Paham maksud saya? Kalau mau mulia di sisi Allah, harus siap dihina oleh manusia demi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Coba kita lihat nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Saya barusan pulang umroh Jumat yang lalu. Saya mampir dulu ke Mesir. Nah, di Mesir itu ziarah ke beberapa makam para aulia musholihin. Di antara ziarah ke makam Luqmanul Hakim radhiyallahu taala anhu, ziarah ke makam Imam Syafi'i, ziarah ke makam Imam Busiri, ziarah ke makam Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ziarah ke makam Imam Abu Abbas Al-Mursi, ziarah ke makam Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, ziarah ke makam Sayyidah Nafisah, gurunya Imam Syafi'i, ziarah ke makam Sayyidah Zainab, saudarinya Sayyidina Husain, ziarah ke makam Sayyidina Husain bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke tempat yang lain. Nah, Luqmanul Hakim ini, Sayyidina Luqmanul Hakim, manusia biasa, bukan nabi menurut para ulama dalam tafsirnya. Kebanyakan mengatakan beliau bukan nabi, manusia biasa, tetapi orangnya sangat bijak. Makanya namanya disebut oleh Allah taala dalam Al-Qur'an ketika Luqman mewasiatkan kepada putranya. Di antaranya pernah Sayyidina Luqman itu ngajar anaknya, anaknya diajak ke pasar. Pasar itu tempat yang paling jelek. Kalau mau cari manusia yang paling aneh-aneh, neko-neko, pasar tempatnya. Cari penipu yang paling suka menipu, pasar tempatnya. Kadang yang kelihatannya gak menipu, itu penipu yang paling penipu. Dan itu pasar tempatnya. Yang suka gak berbohong, jadi pandai berbohong, ya di pasar tempatnya. Ibu-ibu yang gak pernah berdusta tiba-tiba berani mengatakan di sana harganya cuma sekian, padahal gak nanya di sana harganya berapa. Itu terjadinya juga di dalam pasar tempatnya. Luqmanul Hakim bawa anaknya pergi ke pasar. Naik keledai, Sayyidina Luqman naik di atas keledai, anaknya suruh nuntun.
Hari pasar itu kan banyak tongkrongan-tongkrongan, tempat orang nongkrong-nongkrong, duduk-duduk. Lewat tongkrongan pertama, ada yang nyeletuk. Ah, dasar bapak gak punya perasaan. Anaknya disuruh jalan nuntun, dia lenggang-lenggang naik di atas keledek. Sayyidina Luqman pun mengatakan kepada anaknya, nak, salah nih bapakmu nak, yuk kamu yang naik, bapak yang turun. Di sana ada tongkrongan lagi, tempat orang nongkrong kumpul-kumpul. Satu orang nyeletuk, dasar anak gak punya perasaan. Tahu bapaknya udah tua, disuruh jalan, dia yang masih muda lenggang-lenggang naik keledai. Maka si bapak ngomong sama anaknya, nak, salah lagi nak, kalau begitu biar bapak ikut naik. Jalan lagi, ada orang yang nyeletuk di tempat kumpulan yang lain. Dasar manusia gak punya perasaan. Tahu keledai kecil ditunggangin dua manusia. Ini orang-orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Ngomong Sayyidina Luqman kepada anaknya, nak, salah lagi nak, yuk turun. Kamu turun bapak, turun. Jalan. Maka ada orang mengatakan, dasar manusia tidak punya akal. Udah tahu ada kendaraan enak-enak, tidak ditumpangi, justru dituntun begitu saja. Akhirnya Sayyidina Luqman mengatakan, nak, salah lagi nak, yuk kita gendong keledai ini. Akhirnya di pojok ada orang mengatakan, bapak karo anak podo gendengi, bapak sama anak sama gilanya. Kenapa? Tahu keledai itu biasanya ditunggangi manusia, tapi sekarang ini manusia ditunggangi keledai. Pulang Sayyidina Luqman kemudian ngomong sama anaknya, nak, kamu tahu apa yang terjadi tadi? Iya. Ada enggak perbuatan kita yang betul? Gak ada pak, salah semua. Semuanya salah, ada yang betul enggak? Gak ada. Semuanya salah. Begitulah kamu hidup, kalau kamu nanya-nanya apa kata manusia, tidak ada perbuatan yang betul. Semua nanti jadinya salah, karena kepala manusia satu dengan yang lain itu isinya beda. Beda. Cukup kamu pegang apa kata Allah dan Rasulnya berserta apa kata para aulia wassolihin. Kalau udah betul menurut Allah dan Rasulnya, gak usah pikirin apa ucapan manusia. Jelas? Jelas? Ya. Boleh dilanjutkan? Udah jam dulu, terus-terus sama waktu nanti tip. Sudah jam 12 kurang seperempat. Ini kali ini saya mau ceramahnya singkat saja, nggak usah panjang-panjang, tapi insya Allah barokah dan manfaat ya. Amin. Insya Allah itu tujuannya. 12 tepat atau 12 perempat selesai. Setuju? Alhamdulillah. Ini banyak yang setuju malam hari ini. Jadi begini, Luqmanul Hakim, sebelum saya lanjutkan Isra Mi'raj ya, Luqmanul Hakim tuh pernah ngasih wasiat pada anaknya, wasiatnya indah sekali. Nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, tolong jalankan 3 wasiat bapak ya. Ya pak. Yang pertama nak, kamu harus makan yang enak-enak ya nak. Kalau yang gak enak, jangan dimakan. Mikir anaknya. Makannya harus enak, kalau gak enak gak boleh dimakan. Ya pak. Yang kedua, kamu yang sering nikah ya. Kamu yang sering nikah ya. Iya pak. Yang ketiga, kamu kalau lewat kota manapun singgah di situ, bangun rumah ya di situ ya. Iya pak. Ini wasiatnya enak nggak nih bu? Makan yang enak-enak, nikah yang sering, nikah yang bapak-bapak tolong nanti sampaikan pada istrinya ya wasiat Luqmanul Hakim ini ya. Nikah yang sering. Kemudian bangun rumah di setiap kota. Kalau yang nonton kajian ini jangan dimatikan sekarang karena belum selesai, nanti salah tafsir. Makanya orang ngaji itu sampai akhir, nonton film juga sampai akhir. Karena kadang cerita itu berubah di akhir episode. Betul kan? Yang kelihatannya penjahat ternyata di akhir episode justru lakonnya itu. Yang kelihatannya lakon justru di akhir episode itu adalah penjahatnya. Na'udzubillah min mentali. Ayahnya meninggal, Sayyidina Luqman meninggal. Maka anaknya bingung nih, mau namanya anak soleh kan harus menjalankan wasiat. Wasiat ayahnya nih ya. Betul kan? Anak soleh harus menjalankan wasiat ayahnya, harus dijalankan. Nah, dia ingat wasiatnya Rasulullah. Kalau bapakmu meninggal, maka kamu bergaulah dengan teman-teman ayahmu. Ziarah itu teman-teman ayahmu, minta nasihat. Karena mengunjungi teman-teman ayah itu bagian dari bekti pada orang tua. Berangkatlah ke teman ayahnya yang paling akrab.
teman ayahnya yang paling akrab. Makanya tadi saya begitu lihat apa namanya susunan kepengurusan apa ini Majelis Riyadhul Jannah di atas itu kan Khodimul Majelis gitu ya. Ya, Gus Rofiq kemudian Habib Abdurrahman ada tercantum di situ. Seneng saya. Kenapa? Ini anak niru bapaknya. Ya, dan sahabat ayahnya bisa melanjutkan kewajibannya sebagai sahabat mendidik anak daripada sahabatnya. Kelihatan gitu ya. Maka saya katakan ini wah ini cocok, ini ajib, ini sesuai dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW. Kemudian yang paling akrab ya misalnya Gus Rofiq yang nanya ke Habib Rahman, abah saya gimana gitu kan. Nah ini misalnya nih anaknya Luqman Hakim nanya sama temennya abahnya ini, paman kalau kita mungkin Pak D gitu kan, D paman nanya nih bapak ngasih wasiatnya itu ya kelihatannya enak tapi ya berat. Enak berat bagaimana? Lo makan yang enak-enak itu modalnya banyak, repot. Nah, kalau pas kemudian makannya nggak enak, saya nggak makan lapar terus bagaimana? Kemudian sering nikah, satu aja puyeng, dua, tiga, empat terus bagaimana? Repot ini. Nah, yang ketiga, suruh bangun rumah di setiap kota yang saya kunjungi ini kan butuh biaya yang luar biasa. Ketika saya menjelaskan seperti ini kemarin di rombongan umroh itu. Ada satu Gus itu yang komentar. Kebetulan Gus ini punya istri dua. Bip sebentar. Maaf ya ibu ya. Ini komentarnya Gus yang istrinya dua. Kemarin kan barusan ada seminar poligami di apa ada kongres poligami di Jawa Timur kan ya, masuk TV. Gus yang ngomong begini, Habib, istri satu itu Habib tahu sepeda roda satu yang dipakai di sirkus? Ya, untuk akrobat. Lah, istri satu tuh persis seperti itu, akrobat dia udah jatuh. Nah, kalau pengen agak stabil rodanya jadikan dua. Nah, kalau roda dua itu stabil dan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat? Cepat, sabar Bu, jangan panas dulu. Sabar. Ini saya cuma menyampaikan komentar seorang, Gus, betul kan ya? Kan ini ilmu-ilmu. Buat bapak-bapak ilmu ya. Tapi ngajinya sampai tutup, jangan berhenti di sini. Terus dia lanjutkan, kalau mau lebih stabil, babe, karena roda 2 kena batu bisa ngelundung. Mau lebih stabil, bemo, roda 3. Nah, kalau bemo itu lebih stabil. Mau stabil, enak, full AC, Alphard, babe, roda 4. Rupanya ada satu kiai yang juga dengar. Babe, boleh ikut komentar? Oh, boleh ya, boleh. Jadi enaknya kalau share itu gitu ya. Boleh, makanya kalau ada orang ngomong tuh didengar, jangan wah, jangan. Orang ngasih nasihat tuh didengarkan, suka diterima, gak suka gak usah dipakai, betul gak? Nah ini sama dengan dia ini, nasihatin lagi, Bib, emang boleh Bib nikah lebih dari satu? Boleh, wong itu ajarannya Allah, kalau gak boleh yang ngomong ya berarti ngelawan Allah, Bib. Boleh, cuman ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Yai, begini Bib, kata para ulama yang boleh nikah dari lebih dari satu itu empat kelompok manusia ini. Kelompok yang pertama sultan, penguasa. Jadi Pak Camat, Pak Lurah, istri lebih dari satu boleh. Oh iya, bupati itu boleh, istri lebih dari satu karena punya kekuasaan. RT belum patah. Belum cukup. Sultan yang agak tinggi dikit sultan gitu. Kemudian yang kedua, orang kaya, duitnya banyak, ya pantas. Dia bisa ngasih nafkah. Yang ketiga, ulama, ilmunya tahu, pantas. Ya jadi kalau para habaib, kiai lebih dari satu itu ya pantas. Ilmunya ada. Ya ilmunya ada, jadi bisa ngatur. Nah kalau sampai ulama bukan, sultan bukan, orang kaya bukan, nekat nikah lagi, Bib. Termasuk golongan keempat ini. Apa ya, uang gendeng, Bib. Orang gila. Makanya yang bukan kiai, bukan ulama, bukan habib, jangan coba-coba nikah lebih dari satu. Kenapa? Kelompok orang gila, bukan masalah gila urusan dunia. Dia dianggap gila karena dia menjerumuskan dirinya dalam petaka akhirat. Siapa yang tidak punya ilmunya, akhirnya gak bisa adil, gak bisa benar. Di akhirat bangun semper. Padahal yang bangunnya jejek aja neratap, apalagi semper. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu senang saya ngomong begini? Makanya dengarkan sampai akhir ceramahnya. Jangan dipotong di awal. Bingung kan nanya sama teman bapak ini, maksudnya apa? Oh bagus, nasihat bapakmu ini bagus. Bagus bagaimana? Nomor satu,
Nomor satu, kamu disuruh makan yang enak-enak, maksudnya jangan makan terus. Kalau udah lapar baru makan. Kalau kamu udah lapar baru makan, pasti semua yang kamu rasakan itu enak rasanya. Bagus ya nasihatnya ya. Nah kalau kita kan enggak dikit-dikit, dikit-dikit, akhirnya makan tuh rasanya hambar, kurang enak. Yang kedua, kamu disuruh sering nikah. Dulu belum ada handphone ya, dulu belum ada handphone. Maksudnya kamu disuruh sesekali tinggalkan istrimu pergi agak jauh, seminggu, sebulan. Misal pergi umroh 20 hari, pergi umroh 30 hari. Dulu kan kalau pergi umroh lama 3 bulan gitu kan. Nah ketika kamu pulang, nanti itu keluarga kamu akan persiapkan macam-macam. Kamar itu akan dihias, aromanya harum. Kalau yang pergi itu istri, maka suami ya sudah dandan. Kalau yang pergi itu suami, maka istrinya juga dandan. Mandi kembang 7 rupa, begitu ya Bu. Ketemu itu rangkulannya lain, oh suamiku Pak. Rangkulannya beda. Coba kalau gak ditinggal, jejak rangkulan moh. Tapi begitu ditinggal lama, ketemu lagi rasanya seperti mantan Pak. Baru itu maksudnya bapakmu udah rapi terus. Udah paham maksudnya? Jangan salah tafsir. Ibu-ibu seneng ibu-ibu? Aman jadi ya? Aman. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Bangun rumah di setiap kota. Nah ini yang paling gampang. Jadilah kamu di setiap kota punya teman. Kalau di setiap kota kamu punya teman, maka temanmu itu rumahnya akan jadi rumahmu. Bener. Kita kalau punya teman di setiap kota tuh, misal ke Malang mampir rumahnya siapa, gak usah pakai belanja, makan disiapkan, kopi dicepakin, teh yang dicepakin, mau pergi diantar, gak usah pakai taksi. Saya ke Mekah itu bisa makan enak karena punya kenalan. Makan-makan enak, diantar keliling, kemana-mana, asik gitu ya. Karena ada teman. Makanya jadikan di setiap kota kita punya teman. Ini nasihat Luqmanul Hakim. Ini tadi kok sampai Luqmanul Hakim gara-gara apa ini? Isra? Isra Mi'raj kok sampai Luqmanul Hakim gara-gara apa? Ziarah. Terus kaitannya ziarah sama... Umroh. Terus Mesir. Terus itu tadi selingan, maksudnya biar gak terlambat tegak. Rasulullah SAW ketika mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina, diusir, dibunuh, direncanakan untuk dibunuh. Bagaimana Rasulullah itu meninggalkan kota Mekah, kakinya sampai berdarah tuh kaki Rasulullah. Coba antum lihat bagaimana itu yang namanya Gua Thur, tingginya seperti apa. Bagaimana Rasulullah berjalan dari Mekah ke Gua Thur, jalan kaki untuk menghilangkan jejak tanpa alas kaki, biar jejaknya tidak ada. Batu-batunya tajam, sakit itu luar biasa. Mendaki takut kita jatuh, Rasul naik ke atas sana. Coba kita lihat bagaimana dua anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang tiap hari datang ke sana bawakan minum dari kambing yang masih segar. Berat perjuangan untuk menyampaikan dakwahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa bersabar, sabar atas gangguan manusia, sabar atas cacian manusia, sabar akan gunjingan manusia, sabar akan tuduhan manusia. Kalau bahasanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Itu bahasanya Gus Dur, ya kan? Kalau bahasanya saya, novel B. Muhammad Aidrus, moh mikir. Saya moh mikir. Jadi jenengan ngapain orang bakal tak pikir. Ya, sebab mikir garaimu mumet. Nah saya tidak mau mumet. Murid neng donya omong sedilit kok digawemu mumet. Betul tak betul? Jangan usah dibuat mumet, nyantai saja. Mau nyaci, monggo. Mau maki, monggo. Mau muji, monggo. Ngasih duit, monggo. Ngerampok, monggo. Gitu aja kok repot. Gampang kok? Ketika sabar menjalani semua itu, sabar. Lihat apa hasilnya. Dibawa sama Allah ke langit. Ditunjukkan tuh makomnya. Ditunjukkan kedudukannya. Lah kita hidup ini begitu. Ini yang pengen saya garis bawahi karena udah jam 12 lewat.
Ya, kurang 4 menit ya. Alhamdulillah. Yang mau saya garis bawahi, Anda pengen dimuliakan, betul? Di sisi Allah, benar? Siaplah dicaci, siaplah dimaki. Itu yang pertama. Nomor dua, ya harus kerja keras. Harus kerja keras. Rasulullah itu kerja keras, turun ke bawah. Dan Rasulullah tidak bergaul dengan pembesar-pembesar, enggak itu yang digoli Rasul. Rasul bergaul dengan orang yang kalangan rumput, yang di bawah, yang enggak dianggap orang, yang diinjak-injak oleh orang. Makanya pembela-pembela utama Nabi Muhammad SAW dari kalangan budak itu pembela utama. Orang-orang yang terhinakan, orang-orang yang terpinggirkan. Makanya muncullah sabda Nabi Muhammad SAW, innama tunsaruna bidu'afa'ikum, innama tunsaruna bidu'afa'ikum. Sesungguhnya kalian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah selalu. Selalu kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah selama kalian bidu'afa'ikum, mau menggandeng orang-orang yang lemah di antara kalian, mau menyayangi yang lemah di antara kalian, mau merahmati yang lemah di antara kalian, mau memperhatikan yang lemah di antara kalian. Garis rumputnya diperhatikan, maka sukses kita dalam berusaha apapun bidangnya. Orang kaya, dia mau semakin berkah hartanya, tuh sedekah pada fuqara wal masakin. Deketin tuh yang miskin-miskin. Deketin yang di rumah sakit yang enggak punya biaya itu. Deketin ibu-ibu yang mau melahirkan, suaminya bingung enggak ada biaya untuk operasi. Deketin itu, bantu itu. Yakin pasti akan meningkat derajatnya di sisi Allah dan meningkat duitnya di sisi manusia. Itu pasti. Tapi kalau ada yang meninggalkan yang di bawah, maunya kumpul sama orang-orang kaya, kumpul membesar-besar. Oh. Tunggu saja saat kehancurannya. Dalam hitungan hari, gak usah lama. Dalam hitungan hari, kenapa? Karena rahmatnya Allah tuh dekat sama orang-orang yang susah. Sebab yang paling sering manggil Allah tuh orang susah. Kalau orangnya gak susah, jarang manggil Allah. Oh betul? Pelaku berarti. Orang susah itu mesti dikit-dikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Gusti, ya Rabbi, tolong, ya Allah. Yang susah, coba yang gak mengalami susah, teriak Allah. Enggak, makan aja baca bismillah lu, lupa. Tapi begitu dia sakit, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sakit, sehat. Langsung. Lur rahmatullah, rahmat Allah dekat tuh sama orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang yang susah-susah. Makanya kalau kita pengen dapat grojokan rahmat, ya kumpul. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, makanya Rasul diangkat. Karena apa? Beliau mencapai derajat maqam ubudiyah yang paling sempurna. Menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya Rasul itu melayani orang. Jadi budaknya Allah, hambanya Allah, melayani orang. Rasul itu memuaskan dirinya sendiri hanya di malam hari. Saat manusia terlelap dalam tidur, baru Rasul angkat tangan dengan Allah langsung. Tapi kalau siang, coba kita lihat, baca itu buku saya, Sehari Bersama Rasul. Lihat di situ bagaimana Rasulullah kalau siang, pagi, siang, sore, sampai manusia belum tidur, Rasulullah melayani orang terus, melayani tamu, melayani masyarakat, melayani tetangganya, melayani yang sakit, melayani yang meninggal dunia, melayani yang berhutang. Datang satu orang bingung, ya Rasulullah, kami ini tidak punya gandum untuk makan, satu kampung tidak punya gandum. Rasul mengatakan, ambil dari toko sana, bilang saya yang beli. Rasul tidak punya duit, hutang demi orang lain. Coba bayangkan, tidak punya duit, hutang demi orang lain, bukan satu karung, dua karung loh, untuk satu desa loh itu. Hutang buat orang lain, melayani terus, itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita udah bisa begitu, melayani orang, melayani orang, melayani orang, melayani orang, dihinakan oke, okay. Dihina oke, okay. Dicaci oke, okay. Dimaki oke, okay. Dijauhin oke, okay. Ditinggalkan oke, okay. Dibuang oke, okay. Tapi kita bahagiakan orang lain. Tujuannya di situ, jangan khawatir, Allah akan mengatakan, sini sini hamba, sini sini. Asyik mi'raj. Naik dia ke langit. Nah, para aulia tidak akan naik ke langit kalau belum diinjak-injak. Tahu yang namanya tanaman? Nandur pari itu mesti ya dilelep-lelepkan di dalam. Betul enggak?
injak-injak. Betul enggak? Semakin dalam nanamnya, semakin kuat akarnya, semakin bagus tumbuhnya. Betul? Ya, emang harus begitu. Emang harus begitu. Nah, ini resep untuk saya dan hadirin semuanya. Saya mau begini itu untuk mengingatkan diri saya dan hadirin semua. Kita ini pengen naik enggak makamnya di sisi Allah. Kalau pengen naik, jangan pengen dienakan orang, jangan. Kalau dienakan disyukuri, tapi jangan pengen itu. Harus siap dibuat tidak enak. Harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap diusir, harus siap dimusuhi, harus siap dijadikan sendiri, bahkan ditinggalkan oleh semuanya. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita udah benar, kata Luqmanul Hakim tadi ya, udah benar, Allah Rasul benar, kok kita dimusuhi orang, dijauh, ditinggalkan, alhamdulillah, udah mulai mirip Kanjeng Nabi. Yes. Yai, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sukses. Heran karena lu, Yai kan dimusuhin. Iya, sukses ya. Kenapa? Mirip Rasulullah. Mirip. Nah, ini enggak kadang, stres saya. Orang musuhin saya, gimana nih ya? Stres saya ini sekarang, kalau didatang di satu majelis, enggak ada yang nyapa saya. Stres saya. Gimana rasanya datang di satu majelis, enggak ada yang menyapa gitu. Enggak ada yang ngelirik, bahkan buang muka semua. Pernah merasakan seperti itu? Saya pernah. Enak, enak, pol. Saya katakan, ora maten. Emangnya saya datang di majelis karena kalian-kalian? Bukan. Karena kalian? Bukan. Kalian melengkau semua, no problem. Lah majelis ini kita datang buat siapa? Untuk Allah dan Roh. Rasulnya, fokus saja hatinya ke sana. Enak mesti enak. Ada yang mau salaman, oke. Enggak mau salaman, oke. Ada yang ngasih uang, oke. Ada yang ngasih ludah, juga oke. Praktekkan sekarang juga. Gitu aja kok, repot. Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas radhiyallahu taala anhu. Rotib Attas yang kita baca itu, Umar bin Abdurrahman Al Attas lagi jalan. Dari atas ada yang numpahkan enggak sengaja itu kuah. Ya, kuah sisa makanan. Kena ke wajah beliau, ya sampai kotor. Beliau ucapkan, alhamdulillah, aku hamba yang pantas memang dibeginikan. Ini nih Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas radhiyallahu taala, Habib Ali bin Abdullah As-Saqaf. Ketika beliau mau ngambil ilmu dari gurunya, gurunya di atas lagi makan bersama teman-teman gurunya. Kemudian gurunya mengatakan pada teman-temannya, mana sisa-sisa makanan, bawa sini. Dikumpulkan jadi satu, Habib Ali bin Abdullah As-Saqaf ada di bawah. Maka diguyur pakai kotoran tadi, sisa makanan. Diguyur, nyantai mengucapkan, alhamdulillah. Maka jadi murid yang utama. Kenapa? Mata nafsu, hatinya, nafsunya sudah ditundukkan. Egonya, angkuhnya sudah disingkirkan. Maka pantas layak mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Nah, makanya Rasul dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Disebutnya siapa di situ? Apakah Muhammad, apakah Ahmad, apakah Thoha sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Diabdihi, hambanya yang betul-betul menghamba kepada Allah, tidak ada dalam dirinya itu, dirinya enggak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau makan duduk di bawah, Rasul bisa makan di atas singgasana, di atas kursi yang bagus, bisa, tapi Rasul duduk di lantai bareng bersama budak-budak yang tidak pernah pengin pisah dari beliau, teman-teman yang enggak pernah pengin pisah dari beliau. Kemudian beliau ketika ditegur, disapa oleh sahabatnya, wahai Rasul, kenapa enggak makan di atas, enggak duduk di atas? Rasul menyatakan, innama anal abad akulu kama yakulul abad, sesungguhnya aku adalah budak dan aku akan makan selayaknya budak-budak makan. Coba kalau kita makan enggak dikasih tempat, tersinggung. Duduk di majelis enggak dikasih tempat, tersinggung. Lewat enggak dikasih jalan juga tersinggung. Naudzubillah min dzalik. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit. Sudah cukup. Semoga barokah. Setuju? Amin, amin. Doanya saya minta dua boleh?
Nomor satu untuk kerabat Habib Fakhir, Asyarifah Suud binti Abu Bakar bin Abdillah Asgaf yang hari Senin tanggal 1 Rejab wafat. Ini Asyarifah ini pernah dinikah oleh Habib Alwi. Pernah dinikah oleh Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau hidupnya tiap hari khatam burdah. 3 hari sekali khatam Al-Quran. Hidupnya seperti itu. Beliau minta sama Allah satu, kalau meninggal gak mau merepotkan orang. Tanggal 1 Rejab, beliau berpuasa Rejab. Kemudian pagi kok badannya kerosong gak enak. Mau diantar naik mobil, naik becak ke rumah sakit, gak mau. Yuk jalan kaki saja. Dandan sendiri masih puasa, jalan kaki ke rumah, sakit deket dari rumahnya. Kemudian dicek, dimasukkan ICU, gak lama kemudian meninggal dunia dalam keadaan shaimah, berpuasa. Jadi kalau kita mendoakan, moga-moga kita yang dapat berkahnya, begitu loh maksudnya. Ya, moga-moga kita dapat berkahnya. Al-Fatihah Ruh, Asyari Ahababah, Su'ud binti Abu Bakar, Abdillah Asgaf, Wali-wali deh, Usulih Fureh, wa Ibni Hazin, wa Ami Ali Abu Bakar Asgaf, wa Muhammad Najib binti Asgaf, wa ila Hadrat, wa Akhi Anabi Abdullah bin Abu Bakar Asgaf, wa ila Ruh, wa ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa atikum wa jami amwatil muslimin bila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-ladhin anu ta'alihim khadarikum tubi alihim balatadhin amin. Yang kedua, saya meminta hadiah Fatiha untuk almarhum mertua saya. Untuk almarhum mertua saya. Jadi mertua saya itu meninggal sebelum saya menikahi putrinya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, putra tertua dari Habib Anis, ya. Jadi putra tertua Habib Anis itu mertua saya, Habib Ali. Beliau meninggal pada tanggal 4 Rojab, ya, 4 Rojab. Nah sekarang ini kan masih di awal Rojab, ya, saya pengen beliau di sana senang tuh, punya mantu seperti saya gitu. Ya, pengen senang mesem lah ya hermantu, pengen begitu gitu kan. Nah, makanya minta keikhlasannya untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah la ruh Ami Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi wa Bradi Karyadi wa Bapak Karya bin Rabijan wa Gus Rahim wa Jami Amwatil Muslimin wal Awliya Ahli Balda wa Saliha wa ila ruh Bahyai Uthman Sadiq, Thumma ila ruh Habib Abbas bin Alwi Al-Maliki wa akhi Habib Muhammad Abu Ya Alwi Al-Maliki wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatiha. Habib Abbas waktu meninggal, kebetulan saya waktu di Mekah itu. Jadi saya takziah ke rumahnya, ikut tahlil, kemudian mensolatkan di Masjidil Haram. Jadi beliau meninggal gak sakit, ya. Jadi memang tidak sakit. Maaf, hari sebelumnya itu masih keluar. Tapi ajal menjemput, ya begitulah ceritanya, ya. Demikian, mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.